Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Pakai Bonsai. Oke teman-teman, masih seputaran bonsai teman-teman nih. Kebetulan saya lagi punya bahan bonsai sancang. Dan ini rencana saya membuat bonsai mini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa ya di like, di komen, dan di subscribe agar videonya tambah berkembang. Dan tak lupa juga buat teman-teman semua, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan murah rezeki, dan tidak kurang satu apapun. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Saya akan membuat bonsai sancang mini. Dan ini akan saya lakukan langsung pemecahan batang ya teman-teman. Karena akarnya ini sudah lumayan ya teman-teman. Jadi kita langsung pecah batang. Langsung pecah batang ya teman-teman, agar bonggolnya terlihat lebih cepat membesar ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah ini kita bagi 4 ya teman-teman. Kita harus bertahap, jadi tidak hanya sekali ya teman-teman. Bertahap dulu. Seperti ini ya teman-teman. Ini saya bagi 4. Bagi 4 ya teman-teman. Seperti ini. Ini pembentukan bonggol ya, atau membentuk akar ya teman-teman. Jadi kita mencoba melakukan pecah batang. Oke teman-teman, kita langsung penanamannya. Ini saya pakai pot mini ya teman-teman. Saya biasa menggunakan bahan media pasir. Jadi kita kasih pembatas ya teman-teman, agar bonggolnya mekar ya teman-teman. Iya. Jadi ini sangat kecil sekali ya bahannya ya teman-teman.
langsung menanamnya. Ya teman-teman, ini sudah selesai. Jadi saya memakai media pasir ya teman-teman. Nah seperti ini, kita langsung saja memotongnya ya teman-teman, agar pertumbuhan rantingnya lebih cepat. Sangat kecil sekali. Ini yang dimaksud dengan bonsai mini. Oke teman-teman, selamat mencoba dan semoga menambah inspirasi baru. Tinggal menyiramnya ya teman-teman. Oke, sampai di sini dari Pagi Bonsai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.